Wow, kenapa berantem terus ini? Ayo, wih, ya. Nanti aku sama negara. Kalau apa nangis, Nana? Kenapa nih? Jadi aku dibiayai, sakit pun enggak apa, udah dibawa berobat. Jadi bisa aku tambah sehat sampai sekarang. Selamat pagi dunia tipu-tipu. Selamat pagi dunia. Kita hari ini ada di Sydney. Pertama kali bareng keluarga. Kalau aku udah pernah sebelumnya dulu karena ada kerjaan di Sony Music. Ya, jadi waktu berapa tahun yang lalu kesini. Tapi ini perjalanan bawa keluarga liburan. Ada anak-anak juga masih liburan. Cleo dia belum sekolah. Jadi bawa papa mama juga yang memang sudah berumur. Jadi kita pengen bisa jalan-jalan sama kita mereka. Kita mau coba Disney Cruise. Kita mau nyobain Disney Cruise, guys. Ini sebenarnya late present dari birthday-nya kakak Cleo. Cleo, ya. Tapi Judeo juga karena Judeo dia mau juga. Birthday dia juga dapet. Karena dia ada Goofy. Ada siapa lagi, Nak? Mini and Mickey. Oh, jadi siapa mau ketemu lagi, mereka, Nak? Ya? Goofy and Pluto. And the princess pasti, Disney princess. What you gonna do there? Ya udah, ya mereka udah nggak sabar kalau kayak gitu, tapi karena masih pagi kita sarapan dulu. Pagi kita cari kopi dulu yuk di dekat sini, katanya ada yang enak. Yuk. Let's go. Ini kita mau belanja. Jadi tadi ada Inang, dia buru-buru check out, tapi sebenarnya dikasih late check out, jadi dia ya udah nggak sempat ganti baju. Terus pas kita lihat, lah mau nggak ganti baju, jadi kita beli nyebrang aja. Nyebrang di sini, tapi kira-kira di sini mahal nggak ya? Coba kita lihat harganya, karena katanya di tempat ini termasuk yang quite expensive. Nah, itu orang. Eh, nak mulai. Kata, usah. Katanya, Inang bagus kalau. Terus dia bilang mau dikasih. Ya nggak dikasih, dibeli. Kayak pakai. Nggak usah. Budang lu punak. Pretty. Enggak usah. Gua udah kalu. Bareng main ini Lorena. Bareng aja. Ada ulang tahunnya, Om. Oh iya. Ini ulang tahun. Mama mah enggak enakan. Dibeliin apa juga enggak mau dia. Dia mah enggak enakan. Dia enggak mau nyusahin anak. Padahal kan kita kerja, kadang-kadang dia mau beliin orang tua gitu, tapi dia kalau udah uang apa gitu yang apa? Dia pikir beratin anaknya, dia nggak mau. Kayak tadi tuh sebenarnya mungkin dia mau, tapi gue sampai gini tangannya peluang lah, nggak usah. Tenang. Tahu deh. Kita mana lomo? Sama kalau nggak ini mana nggak bilang nggak tuh. Udah bagus sih, udah dibeli aja. Ya. Do you think she might like the green one or the that one? Lebih bagus yang itu. Yeah. I think she likes. Yeah.
Oke, diambil yang baru. Bagus. Nang. Hah? Mbak, ya. The, so, ya. Saya diambil yang baru. Jangan mahal nemu. Udah ini nang simpan nih. Jadi itu aja dipakai biar matching. Oke. Okay. Udah ya. Selamat Tuhan. Ompong. Banyak barang gue. Dibeliin apa Ompong? Dibeliin apa? Terima kasih. Happy. Mudah-mudahan aku tambah sehat nih. Wood, pay wood. Jadi kau bilang apa lah menangis Nana? Kenapa nih? Jadi kalau enggak ada kayak gitu kau, apa? Kau yang tidak akan gara-gara dapat kerjaan yang bagus. Ya iyalah. Jadi permintaanku tetap ada. Mantap lah. Aku aman. Bisa sehat. Sehat dong. Itu. Bukannya gara-gara, bukan gara-gara sedihnya. Kupikir kena mulai dari dulu. Aduh, lagi bisa kayak gini anakku ini. Jadi aku dibiayai sakit pun enggak apa udah dibawa berobat. Jadi bisa aku tambah sehat sampai sekarang. Itu ya, kan itunya terima tujuan. Terima kasih lah Tuhan, aku bilang lah. Makanya kalau mama sehat, mama happy, kita bisa lebih sehat. Iya, makanya kalau doang. Mama dibeliin sesuatu, mama jangan terlalu nolak-nolak terus. Bukan menolak aku. Aku tengok banyak kali yang biasa. Yang lain kan yang lain, yang lain kita. Tapi kan mama bapak kan yang terutama dong. Terima kasih lah. Iya dong. Berhasil guys. Punya orang tua nggak yang kayak gini, yang dibeliin malah nggak mau, susah beliinnya. Tapi udah akhirnya goal satu kita beliin. Itu juga karena kepepet tadi, kita buru-buru keluar dari hotel. Dia belum ganti baju. Jadi aku bilang kita mau naik cruise belum ganti baju, ya udah kita beli aja. Dan akhirnya mau. Mantap. Mantap. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Lagi beli kopi di sini ketemu teman-teman dari Indonesia. Dia baru beli Bang Jud. Jadi dia kenal ternyata. Jadi kenal gitu ya. Jadi lebih ini lebih ngerasa di rumah sendiri. Seringan nonton soalnya jadi kayak habis nonton di Expector katanya. Iya. Ngikutin Bang Jud dari dulu nih. Oh gitu. Lumayan buat menghibur tahu enggak? Siapa namanya? Luna. Luna siapa? Joshua. Ada Luna sama Joshua guys. Guys, kita udah sampai di White Bay Cruise Terminal. Jadi terminal ini kita tempat kita nunggu, kita mau naik ini cruise-nya. Disney Wonder ini salah satu Disney cruise yang susah banget dapat jadwalnya. Jadi memang kita bela-belain waktu anak-anak. Ini nih mimpinya dia nih. Gimana nak? Gimana? How do you feel? This is one of your dream. Yeah. Ya, kita tadi naik taksi dari hotel, kita agak buru-buru dari makan tadi guys, karena kita ini tipe apa namanya spontan. Ini biasanya ada yang ngurusin ini karena mamanya sendiri
Jadi tadi kita pikir malam, ternyata jam 3 kita udah harus masuk, tapi semuanya berjalan lancar. Deo gimana? Naik cruise? That's more bigger than I will. Lebih besar dari yang dia pikirin katanya. Mungkin ini gede banget ya dari pojok sana tuh. Kok nggak tahu, ini kata. Ini kayaknya dia bakalan happy banget. Tapi nanti kita tunjukin seperti apa kita di dalam sana. Kita siap-siap dulu. Let's go. Guys, sudah kelihatan tuh kapalnya dari sini, semuanya sudah kelihatan, walaupun pasti nggak full karena gede banget. Ini apa, Disney Cruise. Kita mau si, masuk. Si Cleo tadi bilang gede banget. Gede banget. Ini yang spesial karena ada Disney-nya ya. Kalau cruise biasa kan mungkin ada yang deket gitu. Tapi kalau yang Disney itu baru ada di Singapura itu 2025. Jadi kita kejar ke sini. Kejar duluan ke sini aja lah. Iya. Bukan anaknya libur. Ini kita sekarang di ini nih, kalau naik pesawat ini namanya kayak garbaratanya. Ini rapi banget, mereka bikinnya keren. Tuh di bawah nih tempat orang ngantri. Gede ya, supaya nggak ngantri lama. Jadi kita juga tadi pakai boarding pass untuk masuk ke dalam. Jadi kalau kalian kesini hati-hati, jangan hilang boarding passnya. Opung tadi ada cerita menarik, makanya kita ngomongin boarding pass. Tadi papa pas dicek sini boarding passnya, dia hilang. Ternyata tadi waktu di dekat X-ray, kayaknya dia mau buang sesuatu supaya di X-ray itu nggak ada bunyi-bunyi. Ada sampah, iya dia ada sampah di kantongnya. Dibuang tuh sama boarding pass. Jadi pas mau masuk, kehilangan dia, ya. Yang jelas Cleo seneng banget. Karena ini salah satu ininya nih, salah satu bisnis kesukaannya dia. Disney. Lagunya aja tadi udah yang yang dia nyanyi itu. When you wish upon a star. Itu tadi musiknya. Oh iya, ini yang dia nyanyiin di konser papanya di Malaysia. Jadi Disney itu kan banyak princess ya, yang kesukaan Cleo nih. Oke okay, guys, kita masuk dulu. Nih. Yuk. Happy kak? Look at the list. It's for my birthday. Kakak. Oke guys, kita sekarang udah di dalam. Kita udah masuk kamar juga. Kamarnya belum kamu lihat ya. Kita masuk kamar, nanti kita liatin kamarnya ya hari ini. Ini kita belum jalan sebenarnya, masih semua kayaknya masih preparation, tapi activity-nya udah bisa kita nikmatin di dalam fasilitasnya. Sekarang nih pada foto-foto, ada karakter-karakter yang di Disney, ada di bawah itu ada Goofy, ada Rapunzel. Di sini lantai kita nih lantai 4, ini ada Mickey. Mickey sama di atas ada Minnie Mouse. Jadi harus ngantri karena panjang, semuanya mau foto. Dia antriin dulu supaya bisa punya kenang-kenangan di Disney Cruise. Pertama kita masuk sini nih, maze ya, kita takjub. Wah, kapalnya gede banget, terus masih ada suasana Christmas di sini. Lampu-lampu atau hiasan-hiasan Christmas tuh masih terasa banget. Dan yang jelas di sini teratur sekali ya, semuanya banyak kru-kru yang bekerja untuk bantu-bantu kita mau apa, nanya-nanya kalau poolnya di mana, makannya jam berapa, ada apa aja di dalam, semuanya bisa kita tanya. Dan sebenarnya udah ada aplikasi juga, semuanya jadwal-jadwal udah lengkap, kita tinggal lihat di aplikasinya, kita bisa tahu kita mau ngapain dan jadwalnya jam berapa. Karena misalnya aktivitasnya jam 7, kita harus sudah prepare setengah satu jam sebelumnya kalau rame banget, supaya kita nggak ketinggalan, dan kalau udah penuh ya dia udah close gitu, kita nunggu nanti yang show berikutnya. Nanti kita tunjukin, kita juga belum tahu, yang penting kita nikmati dulu semua yang ada di sini. Kita keliling-keliling dulu. Thank you.
theater. Can we go and watch? Nanti kita watch ini 8:45 p.m. Ya. Ini itu activity-nya banyak. Terus kita dia mau ke sana. Harus ngejar waktu karena ada yang cuma show-nya today. Jadi kita harus ngantrinya pasti panjang. Terus habis itu apalagi ada di sini takutnya kan anak-anak nggak sempat. Jadi lihat dulu nih satu dari apa stage satu ke atas gitu. Coba kita lihat ya apalagi di sini. Guys, hari ini kita udah di deck 9 dan ini deck favorit nih karena di lantai ini ada pool, terus bisa mandang kemana aja, bisa makan sepuasnya di deck ini, jadi semuanya udah include ya, sudah gratis. Dan kita nunggu jadwal kita mau nonton Golden Mickey Show. Jadi kita di sini dulu nih kayaknya. Yang main malah yang gede-gede. Di sana ada yang lebih gede. Di sana ada yang lebih gede lagi poolnya. Tapi kita belum ke sana, nanti kita kesana. Nah, akhirnya kita tadi masuk jam 3. Iya, ada di check in jam 4 naik cruise-nya. Tapi baru sekarang dia jalan. Itu sekitar jam 6. Jadi jam 6 sore baru dia jalan. Ya ke Tresi dulu. Terus ini di lantai ini kita bisa makan for free semuanya sama room service juga for free. Tapi kayaknya foto sama lain-lain itu kayaknya bayar sih. Nanti kita belum. Tapi makanan di sini semua boleh makan bebas. Habis ini yang nggak bisa dilewatin itu show yang cuma ada hari ini, Golden Mickey Show kalau nggak salah. Kita harus siap-siap, buruan pasti ngantri. Kita mau nonton Golden Mickey. Itu flagnya. Ya, sudah. Itu flagnya. Oh iya. Sekarang kita mau nonton apa kak? Disney. Golden Mickey. Golden Mickey Show. Golden Mickey Show. Ini live dari depan tadi aku lihat dia. Iya betul. Dia baru masuk. Iya. Dia kayak awarding. Apa Grammy Award gitu ala-ala gitu di depannya. Are you excited? Oke, kita enjoy dulu kita lihat seperti apa pertunjukannya. Rebutan tempat tidur ini. Lihat. Biasanya juga nanti udah di atas tidurnya tetap mama. Papanya, mamanya. Tapi ini seru banget, lengkap. Terus ada TV-nya juga. Dua kan? Enggak. Peranduda. Ya pas lah. Toiletnya ada di sana. Keren. Ada pusing. Mama bawa dulu pusing. Ini lagi pusing. Karena tadi pas kita nonton apa? Nih. Disney Mama di sini ngeliatin laut. Apa tadi namanya? Golden Mickey. Lagian Golden Mickey itu baru jalan kapalnya, jadi tadi agak kenceng, goyangnya kerasa banget. Agak puyeng. Jadi tadi kita nonton Golden Mickey
itu kayak Golden Globe gitu lah, kayak awarding untuk apa film-film yang udah dibuat oleh Disney selama ini gitu. Dan ternyata kita nggak bisa ambil videonya untuk kalian semuanya karena itu kan kita ngerti itu secret lah itu. Kalau kalian udah lihat nanti nggak penasaran kesini ya. Jadi itu artinya kalian harus kesini karena keren banget, mereka bikinnya juga bagus banget, live nyanyinya juga live. Gak tahu mungkin ada yang direcord sebagian tapi ya begitu hostnya ngomong sama nyanyi itu live karena aku sempat musikal dulu dan keren banget. Nah nanti kita masih wow, kenapa berantem terus ini? Jadi day one kakak, day two Deo, oke? Day three mami. Day three mami. Enggak ma, ini udah day three. No, still day one. Kita baru masuk kok day three. Baru nyampe udah day three. Day three tomorrow. Day two. Day tomorrow, day two. Ini day one. The last day is going to be me. Gantian dong. Lihat. Ya itu kakak yang tulis. Only everyone. How about everyone one time? Daddy aja nggak usah. Daddy ngalah nggak usah. Daddy nggak usah ditusit. Gak apa-apa. Orang di atas itu ngapain sih? Cleo, Deo, mami. Lepo. Yang penting Cleo, Deo, mami dapat papa nggak usah papa di kamar mandi ada bobonya. Aku tau.